Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saking perkorokan dan sunah hati al-mutakar digang dan kuku hati taftir so'imina utawi aweh buko biro-biro wongkang poso walau ala kamarotin senajan doi ngakase biro-biro kurmo kalau disurbatin utawa tulawan sakin uman minal mahi saking banyu. Tetes ini termasuk perkara ingkang paling dipun sunahaken nek ulang poso nggih menika takdir sholimin walau ala tamrotin. Tetes undang wong bijak buka utawa ngegeki wong panganan dan berbuka. Meskipun lho ikan dipun paringaken niki mek kurma piro loro padha pasti iki utawa mek sak gegekane wong niki kok ki nek makem iki sebisa nek makem iki kok pas dan berbuka mari kula majengan angsal ganjaran di sapi kalian ganjaran di biak di kampung poso double ganjaran ini jadi kan poso tegak di uang ganjaran dan berbuka menjadi ganjaran itu Allah kala terusuk pegansi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man utari sabane wong iku faktor aweh buka sopo man so iman ing wong kang poso kana mongko iku lahu ketiman opo mislu ajrihi padane ganjarane soim yang beri ayang kuso saking tanpa yento nyudo min ajrihi saking ganjarane soim opo syaiun suici wici dari kasih nabi ngonten sopo wongi sehingga gai buka nek gue wong sing poso tiang ini bakal oleh ganjaran sing podo kalian tiang ingang po poso ganjaran ini sami tanpa ngurangi ganjaran ini tiang ingang po poso pada ini yakni ngersaki sopo kancing nabi min ajri so imi saking ganjaran ini wong kang poso wahada sawabu tawi ikilah ganjaran iku inna mayah suluh angin peskini hasil aku hada sawab liman ketriwa faktorokan aweh buko sopoman bu ing soim walau alal ma'i senajan to ing atasi banyu terus ganjaran ini ki sing madani kalian ganjaran yang diangkat poso ini sakit kulo panjenengan hasilaken. Tapi ini anjen panganan ini engkau perlu panjangan barang akan niki double buku. Terus Pak Amanan, abang ke anak pun utai wong atau makan awet mangan sokongan aso ima ingong kang poso min bak di fitri hisar king sarwisi buku nisoi. Di pedi ing dalam omai soim awi mau diin utawa ing dalam panggonan. Ah korokan mana?
Palaisa mongko ora ono apa kelakuan iku ya suluh hasil lalu ketiman apa ada sawaku ikilah ganjaran. Terus nek panganan nih eka kulo kacengan palingan iki nek mangan sapi si buko dari kulo kacengan buatan angsal ganjaran sami kalian ganjaran itu yang ingat kok kosong. Tapi ini tetap asal ganjaran, ganjaran itu yang tinggal ngekei pangan, panganan. Walakin ya suruh, lan tetap ini hasil lahu ketiman apa sawabu it'ami ganjarani aweh mangan. Wawaw dai it'am iku adimun kang agung isami gedini. Ganjaran itu yang tinggal paling dahar mawar ini ya geng apa malik. Paring daharan damel buko wazawar buman utawi ganjarane wong asba'agam markage sopongman aso ima ing wong kang poso iku mahma ama ing dalem swangsane aweh mangan sopongman ueng soim hatta yusbia sehingga markage markage sopongman ueng soim wawaw desa waktiku kasiron kang agung terus ganjarane tiang engkang ngeke ibuko teng tiang engkang kosong nopo malek nopo malek ini sampai warak nanti nopo malek sampai warak tapi wawaw kan namun dikei kurumo telu utama mungkito ini sampai warak sampai warak. Wah, ini ganjaran yang diluai ke lebih dimana. Hatta yusbiah gue gak kasih ini. Buatan kok nopo angsal ganjaran ini sami kalian yang tinggal di pun baik ibu kemauan. Tapi ini angsal dulu ya koromolo mulai kan. Disunakan ngapur kalian koromolo mulai kan. Nanti kanjeng Nabi niku buka tenggeriane asmine Sa'ad bin Mu'adz. Nah, sakwan kene dahar kanjeng Nabi niku dawuhe. Aftar indakum as-sha'imun wa akala ta'amukum al-fakirun wa sholat 'alaikum al-malaikah. Panganmu dipangan karo wong sing poso. Wong poso mokel ke omahmu awakmu bakal disuruh kenapa kalian polo-polo mulaikan. Terus boten kok angsal ganjaran ne poso mawon tapi disuruh kenapa kalian polo mulaikan. Tiang ini kok purun paring daharan paring buko teng tiang tengkan kok dengan poso walau bisa bagi main meskipun besak beli kekarengu kalau wa sholatu tarawih utawi sholat tarawih fiikuli laylatin ing dalam saben-saben wengi min Ramadan saking Ramadan iku sunnatun sunnah maturatun kang den lukil saking kanjeng Nabi wa adatu salafi utai pengadatan ulama salaf rahmatullah alaihim iku tauzi'ul qur'ani bagi al-qur'an bin awalihi awit saking kawitani Al-Quran ila akhiri itu muka akhiri Al-Quran alaiha ingatasi sholatu tarawih yakro'una moco sopo salaf minggu saking Al-Quran fiha ing dalam sholatu tarawih kula laylatin ing dalam sabun-sabun mengi mating perkoro daya sarokan gampang okomat yaitu sholat tarawih ya mbak bentuk ini nek ulang Ramadan ini termasuk sunnah ingkang dipun lampai kanjeng Nabi sunnah ingkang dipun riwayataken saking kanjeng Nabi masuroten wa adatu salaf nah tiang-tiang riyen niki nek kapane traweh niki biasane sakulan hatam di pisan hatam Quran di pisan terus dibagi-bagi mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan jadi dibagi terus hari pas
pas akhir tarawih ini pas khatam Quran. Ya begitu. Terus itu memiliki nanti ini. Memiliki nanti terus. Tapi sepi. Baik, memiliki nanti terus. Terus Bapak Kulo Imam Peter Kudir dan memiliki dia dengan Mami Sinter Duk Pakul mau Pak Leh dari Pakul mau Pak Leh Saulan Hatam tapi sepi sing rame jadi gak Pak Kulo akhirnya gak Pak Kulo gandes pergi ya jadi gue jadi gue ajar kenapa kebiasaan nih kuliner yang ingin lu makanan tapi dari saat ini sepi paling enggak tahu ibu kan sepi dia berulang itu pihak bulan rajin mata ya sah wes alun alam dari api sopo salaf alhot alhotama ing hataman tiba di layari ing dalam setengah jero berawangi min akhir syahri zakin akhir bulan Aman mongkol dari sapane wong iku angkana mungkin lu ing man opa ayat tadi yang to anut sopoman bihim kelawan salafi dari kain dalam mengkono-mengkono tausi ul-Quran bali yusambil mongko kecil cancur tali wondo sopoman wala yukosir lan ojo kopeko sopoman nek yang ini ukiat gimongko nek yang ini ukiat gimongko ya terus di apal Quran terus apal Quran terus giat bingung rumah Fadinal Khairo mongko teman setuhun yang kebagusan ibu boleh matur jarahan berkati berkorosai ini ya termasuk keuntungannya yang ini keuntungannya dia yang ini terus nopo kemauan ingkan kulo panjenengan lampai ingkan kulo panjenengan lakoni niki besok penjelasan ini ingkar angsal di pulau Pajajaran yang dan menjadi fa'in al-khair wani matut wa mau dari berkoro tukar timunakan dikira kisah pasirokape di ambusikum maring biro-biro awak di misirokape min khairin saking kebagusan ikutan situ bakal nemu sopo siroka peru ingma itulah yang dalam bersani Gusti Allah nek saliki yang terawai full mawon pun saya lagi pun saya kan awal sampai akhir ini pun saya saya terus terwi kasi nabi yang tadi man koma romadon imanan wah disaban Rufir lagu mata kot dalam jambi yang kok ibadah nek ulang Ramadan termasuk sholat raweh. Koma Ramadan ibadah dalam Ramadan termasuk sholat raweh. Mergo iman tur nyukri ganjaran Gusti Allah iki bakal tinggal pulau sedoyo dosa ingkang sampun ilang ilang pahit. Nah dan setunggal ulama niki dawuhaken hadza qaulun amun namine Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Rabi jenenge niki dawuhaken hadza qaulun amun yurja annahu yufaru lahu dzunub jami'u dzunubi dawuh kanjeng Nabi niki umum mumin apa Gufiro lagu mata kot dan mengganti setuju duso ikan sampun dilampahi kan orang setuju duso ikan sampun dilampahi dan itu setuju umum kan ini pun ibu cilik pun ibu ke nah mereka umum ini ingge yurja di arep arep mungkin mungkin mawon engkang tidak perlu kan Gusti Allah niki setuju duso mucili ibu ke jadi tidak sih nabi yang
Kali Nabi buatan dawuh dosa silih atau dosa gede nanti 30 umum dosa kegiatan HP Waman utawi asapane wong iku bahkan bentuk ini orang Ramadan raweh iku angsal enten fadilah tiap bagian yang terawih di tahun pertama didawahkan yakhruju al-mu'min min zambihi fi awwali laylatin kayawmi walakatu umum. Pas terawih pertama niki didawahkan bilang niku bakal dinyaburo karena Gusti Allah resik koyok awal dilahirkan ibu ini terawih di tahun pertama. Nah, jinten kaping kali didawuhaken yufaru lahu wali abrawai dinapura dosane tur dosane tiyang sepane. Tapi ingga namuk minai ini ne anjane tiyang sepane ini di tiyang mok mungkin niki anak ego belum rawe pas malam keloro niki bakal tiga terus enten fadilah yang dinten ketiga ngenoten enten yang berfadilah yunati malakun mitadil arsi enten malaikat tengi sore ars niki undang-undang dawu ngenten istanif al-amal wafarallahu ma takut dengan dambi mulai yong akoni amal aku bakal dihapuruh kalian Gusti Gusti Allah dinten kepapat video hajat minal ajri misru kiro adit tawroh wal injil wa zabur wal furqan tiang terawih dino kepapat iki dibagi ganjaran sami kalian ganjaran tiang ingkang moco kitab tawroh, kitab injil, kitab zabur, kitab al-Qur'an sedoyo kitab ini dipunwah sami ganjaran kalian tiang ingkang mau sedoyo kitab ini terawih dino kapan lan seterusnya sampai terukur di kianten tiap-tiap pagi pagi lain wangan utawi sabari wang ikulam ya tapi orang nocoki sopoman lah orang nocoki lagu maringan opal ikidau adepin kelawan salam tidak dikain dalam mengkono-mengkono tauzi ul-Qur'an paliah dalam mengkono-mengkono wadji sopoman minatah dikisa kengen tenaki al-mufri dikandang ala jika tukang biasa akehu entah bef al-mufri sopok asir mengakeh minal jahalan bisa keng kira-kira wong kudu nyaan jene kulo kajen yang ini boten sakit kuto boten iat niru yang rigin engkang sewengi sajus sewengi sajus terus kelompok di mahat sahabaman iki nek boten sakit atau boten biat yo nek iso nek nyepet ne ojo nemenah hatta rupama yakob sehingga terkadang tumibu sopo kasirun milang cehalah disababi kelawan sebab tahfif al-mufrid fil ikhlali yang dalam nacatake bisayin kelawan suwici-wici minal wajibadi saking kira-kira berkorokan wajib aibadalik itu misru targitu maknina dimada ditinggal tu maknina fil rukui yang dalam rukum wasujudilan sujud ini sampai-sampai perkoro wajib sholat niki boten dilakoni kanthi sempurna saking seperti masjid tumaknina teng rukuke boten enten tumaknina teng sujude boten boten enten niki nggih Mas Yodo teng mazhab Yodo enten nasih mazhab yani mazhab kula panjenengan niki enten ingkang boten wajib agar tumaknina tapi ada ikhulu kajian kadang ngertos kadang buh kadang buatan ngertos dari ikhulu kan
Wa tarkik qira'atul Qur'an lan tinggal maca Qur'an ala wajhi ing atase dalan allazi la budda kang kena ora apa minggu saking wajhi bisababil ujlati kelawan sebab aki-aki kaya siru moko dadi sopa hadum salah si jenega sirun idallahi ing dalam bersani Gusti Allah ikulah dua ora ono utawi ahad iku sholat sholat sopa ahad fafaza nuli merkoleh sopa ahad bisa wabi kelawan ganjaran wala dua lan ora ono utawi ahad iku taroka tinggal sopa ahad Fa'tarofa nuli ngakoli sopa ahad bil tafsiri kelawan pokeko wa salim malam selamat sopa ahad nial ijab isa kengkawo terus iya kok gimana sholat sholat raweh saking cepete akhirnya berkoro engkang aku tini wajib dilakoni niki buatan sempurna yang lakoni akhirnya nopo dengar sana Gusti Allah yang ini sholat tapi buatan dianggap sholat sholat buatan dianggap sholat buatan sholat kejaran maksudnya buatan sholat kejaran tapi ini buatan dianggap ninggalnya sholat jangan sempurna ya sholat tapi buatan dianggap sholat gesah tapi ganjaran yang buatan ya buatan wahazi utawi ikilah tahfif al-mufrid wa malan berkoro asbahakan diupani okumaha ingazi iku min abdomi maka yiti syaitoni setengah sakit luwe agungnya piro-piro pengeri dunia syaitan di ahli iman di maring ahli iman yuktilu batalake sopo setan alal abid ingatasi wongkan amal minum saking ahli iman amalahu ing amale amil maafili serta ngelakonnya amil al amala ing amal fahzaru mokaw tiyo sirokabe min dalika termasuk membujui setan terus tetap kerja setan itu dia kan ngamal tapi ngamal ini sio-sio yubtilu alal amil minum amalahu maafili al al amal gimujute gimlakoni dohiriya ketoke gimlakoni amal tapi asli nih buatan enten kerja mencari ini termasuk bin maka yudhi syaitan termasuk pembujui syaitan fahdaru mongko wadiyo sirokabe min dari kasarking mengkono mengkono adobi maka yudhi syaitan watanak bahulan ilingo sirokabe lagu marizari ma'asyirul ikhwanihi kulungani biro-biro sedulur fa iza sholaitum at-tarawih wa ghairuha wallahu a'lam. Iki mungkin libur sampai minggu. Terus mulai langsung ke Senin isu Senin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.